bikin heboh. Suami Zaskia Gotik digugat model asal Yogyakarta soal pengakuan anak hingga diminta lakukan tes DNA. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Rumah tangga pedangdut Zaskia Gotik kini tengah diterpa isu tak sedap. Belakangan, muncul kabar jika suaminya Sirajuddin Mahmud digugat ke Pengadilan Negeri Cikarang, Jawa Barat oleh seorang wanita bernama Vera Nosiliana. Vera Nosiliana diketahui merupakan model asal Yogyakarta yang mengaku anak yang dilahirkannya merupakan anak kandung dari Sirajuddin Mahmud. Hal ini dipantau Grid ID melalui website resmi Pengadilan Negeri Cikarang pada Kamis 14 Juli 2022. Vera Nosiliana mengajukan gugatan tersebut pada 20 Juni 2022 dengan tergugat bernama Sirajuddin Mahmud. Sementara klarifikasi perkaranya adalah tindakan melawan hukum. Tertuang dalam petitum nomor 2 bahwa Vera Nosiliana mengatakan jika anak laki-laki yang dilahirkannya merupakan anak kandung dari Sirajuddin. Samping itu, untuk membuktikan tuduhannya, Vera Nosiliana meminta Sirajuddin Mahmud untuk melakukan tes DNA. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.